What is your New Year resolution? Drink. Drink? Since Liga belum mulai? Hi guys, Madre lagi menyiapkan. Ini adalah es buah. Seluruh buah ada di sini untuk makan malam terakhir di 2020, menyambut 2021, ya kan? Tuh, so nyam. Bagaimana? Hari ini makan malamnya cuma sama keluarga, sederhana. Yang paling penting adalah kebersamaannya, ya. I know that 2020 has been really hard, ya, untuk semuanya, untuk kita semua, ya. Tapi apa namanya, selalu ada hikmah di balik semuanya. Ini adalah tahun pertama, actually, Madre punya waktu, ya, bersama keluarga. I mean my big family, ya, untuk having this dinner together. Tahun-tahun sebelumnya pasti yang satu dari mana, yang satu dari mana, ya kan, since gak pandemic. Sambil menunggu nih kedatangan si Debay, jadi Madre juga gak bisa kemana-mana, guys. Seru teman-teman pada jalan-jalan keluar kota. Tapi Madre gak bisa, it's okay. Bukan hot, it's cold. Direbut dan dia pun diam saja. Udah ambil lagi katanya, dia gak mau ini, dia cinta damai kalau si Kira. Kak, Tuhan. Enggak, itu enggak boleh. Ayo. Disuruh berdoa kok malah nyanyi-nyanyi. Kak, ayo let's go makan. Selamat makan. Kakak Kira sudah mamam duluan. Nyam nyam nyam. Jadi kok nggak dapet ini? Mantap kak, mantap. Mantap gimana kak? Gimana kak? Mantap. Bilang yuk, mantap, mantap. Ayo, wih. Ayam goreng. Boy boy. Kiss Madre dulu, kiss Madre dulu. Boy boy. Love you. Tuh ada nenek. Nenek yang masak hari ini. Makanan kita sederhana aja. Yang paling penting adalah kebersamaannya. Hari ini Madre yang request ayam goreng. Pokoknya masakan masa kecil. Maunya masakan masa kecil. Ngedam kayaknya. Mantap. Ya kan Nek? Nek gimana? Kok diam? Lagi menikmati Beb. Gimana nih? Apa harapannya di tahun baru? Belum juga tahun baru, besok. Sebentar lagi ya kan? Tapi udah punya. Tapi punya harapan. Ya semoga bertambah. Tambah apa? Apalah. Aduh. Aduh. Tambah apa lagi? Amin. Amin. Kok kau yang jawab, Risa? Amin. Pengacara keluarga kami. Ayo, gimana Mama Ita? Apa harapannya di 2021? Semakin sukses semuanya. Amin. Semoga COVID cepat berlalu biar kita bisa jalan-jalan. Oh, amin. Dan selanjutnya, saya no comment, saya lempar ke pengacara keluarga. Ayo, monggo. Bu Rika, Mama Devraj, apa harapannya? Harapannya
harapannya di 2021 yang pertama semoga COVID cepat berlalu, itu yang pertama. Amin. Terus yang kedua semoga kita sekeluarga dilindungi Tuhan. Amin. Dan diberi selalu kesehatan, itu yang terpenting. Amin. Diberikan kemudahan mencari rezeki, kesuksesan. Amin. Semoga anak-anak menjadi anak yang pintar, yang sehat. Amin. Dan di 2021 semoga kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Amin. Mantap. Kenapa sayang? Nungguin ayam goreng. Ah jadi mau. Sayangnya Daddy. Ih. Daddy. Terus Made, apa harapan kamu di 2021? Di 2021 ya? Yes. Yang paling pertama adalah semoga lahirannya lancar. Yang kedua, untuk keluarga supaya sehat semua. Karena dari pandemi ini kita belajar bahwa kesehatan nomor satu. Betul. Ya. Lalu untuk suami, untuk kamu, sehat selalu sayangku. Amin. Terima kasih untuk semuanya ya di 2020. Amin. Sebenarnya terima kasih tuh COVID loh. Karena 2020 since COVID kamu enggak main liga, jadinya kamu bersama kami lebih lama. Ya betah kan? Betah enggak ya atau mau diusir? Aku betah. Kamu betah enggak di rumah? Betah. Ya kan? Secara kan kamu kan everyday kamu latihan mulu ya kan? Sekarang harus di rumah. Kamu bilang kemarin stres karena kamu di rumah mulu. Ya karena kan udah biasa begitu. Tapi tetap tiap malam bobo di mana? Nah, bobo sama siapa? Bobo sama siapa? Tetap bobo di rumah kan? Ya. Daddy lagi pijitin Made sambil nunggu sambil nunggu TikTok 2021. Sayang kamu baik banget ya. Kamu kenapa baik banget? Gak ada pilihan. Aduh Daddy, yuk kita beli itu petasan. Apa itu? Itu fireworks. Kenapa? Nasi goreng, nasi goreng. Gimana nasi goreng? Jadi mainnya remote ya. Give uncle. Give uncle. Makasih, baik banget. Thank you. Sekarang gantian ini bos besar yang satu ini dipijitin sama dedinya. Enak kak? Aduh enak kali. Mantap. Mantap Kira. Udah. Tangannya mana? Happy New Year. Onti udah sembahyang loh. Onti udah sembahyang. Ane belum sembahyang. Kita sembahyang dulu.
kita nggak dikasih beli kembang api sama uncle, jadi kita memperhatikan dari sini, dari atas banyak banget yang main fireworks tuh, ya kan. Happy New Year all. Ini dari depan rumahnya Madre nih, dari balkonnya. Happy New Year semuanya. Tuh abis hujan.